kesempatan hari ini. Dan para pemudi, di hadapan Anda sudah ada 3 ekor domba bernama Sawar Indonesia. Tak lupa langsung menyambut kedatangan Anda semuanya ke sekarang. Halo, domba Sawar Indonesia. Selamat siang semuanya. Selamat datang di atas domba bernama dan selamat menyaksikan Butang Indonesia yang jatuh tajam dan tersusun rapi, jumlahnya bisa mencapai 100 buah. Ya, jadi cepat sekali untuk memaksa makan mereka berupa ikan-ikan kecil. Ada semasak makan di kanan yang hidup dengan mata manusia, jadi bisa membuka menutup dan menutup. Beda dengan ikan yang selalu terbuka. Di atas kepala ada satu lubang namanya blowhole atau lubang pernapasan. Karena lubang-lubangnya bernapas dengan paru-paru bukan dengan insang. Di bawah ada sepasang sirip namanya pectoral breather yang berfungsi sebagai penghuni. Masih ada satu buah sirip lagi di atas ya, namanya dorsal fin sebagai keseimbangan. Dan karena habitat mereka di air, tentu saja lumba-lumba juga dilengkapi dengan ekor. Ya, itulah dia sedikit informasi mengenai lumba-lumba Taman Safari Indonesia. Yang tambah semangat nih, boleh minta tepuk tangannya dulu untuk lumba-lumba. Para punya Taman Safari Indonesia ya. Masih banyak nih orang menyebut lumba-lumbanya sebagai ikan ya, tapi cukup kita bahas sampai di mana. Lumba-lumbanya ternyata memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Di sini akan dibuktikan oleh salah satu lumba-lumba yang ada di hadapan Anda bersama Marcelino. Inilah dia, Fastwing Dolphin. Oh, langsung pasang putaran pertama masuk putaran kedua, dan sekarang kita lihat pada putaran ketiga kembali ke hadapan Mona Lisa. Oke, tepuk tangan dan makan untuk Marcelino. Wow, luar biasa. Itulah dia bagaimana cepatnya renang lumba-lumba atau Fastwing Dolphin yang bisa mencapai 35 km per jam ya. Lumba-lumba, mereka ini bukanlah jenis ikan ya. Lumba-lumba adalah mamalia air atau marine mammal. Kita bisa lihat perbedaannya dari bentuk ekor mereka. Kalau ekor mamalia air terdapat gerakannya ke atas dan ke bawah atau up and down motion. Beda dengan ikan ya, yang tegak lurus, gerakannya ke kiri dan ke kanan atau side to side. Jadi mulai dari sekarang jangan sebut mereka ini dengan sebutan ikan. Cukup lumba-lumba saja atau dolphin dalam bahasa aslinya ya. Dari awal kami sudah memberikan berbagai informasi tentang lumba-lumbanya. Dan kita perlu ketahui juga bahwa lumba-lumba ini merupakan satwa mamalia air yang cerdas. Mereka memiliki tingkat kecerdasan atau intelijensi yang cukup tinggi ya. Bahkan beberapa ahli mengatakan tingkat kecerdasan lumba-lumbanya berada di atas kecerdasan simpanse atau orangutan. Untuk membuktikan kecerdasan mereka, kami akan membuat sedikit gambaran dan ilustrasi dengan mengajak Anda bermain matematika. Anda boleh memberikan soal dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Tapi hasilnya tidak lebih dari 10. Lalu bagaimana lumba-lumbanya menjawab? Mereka cukup mengepakkan ekornya ya pada permukaan air seperti ini.
Jadi satu kepakan ekor kita hitung satu nilai atau satu angka. Dan sekarang dari sekian banyak yang sudah mempersiapkan soalnya, silakan angkat tangannya. Ada yang berani kasih soal? Ya, ayo. Jumlahnya berapa? Gak boleh lebih dari 10 ya? Oke, pada tangan dulu. 3, diapain? 4 dikali ditambah 3 tambah 4, yakin? Yakin, siap. Langsung ditulis oleh Analisa. Ibu, mau pilih yang mana? Di sini ada Justin, ada Naruto, Naruto. Ada Mas Bali, ada Analisa. Justin, luar biasa ya Ibu. Fans berat Justin Bieber. Mas Gaib, bisa Mas Gaib? Ibu kenapa? Oke, katanya bisa ada Twitter nih. Justin, soalnya dari ibunya tuh di atas ya. Angka 3 ditambah 4. 3 plus 4. Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. 8. 9. 10. 11. Wah, sehingga tambah 4 menambah Justin. Sedang berada di lautan. Wow, kemudian
mereka berjumpa dengan lumba-lumba dan langsung mengajak lumba-lumbanya bermain. Seperti apa? Mas Bayu bersama dua ekor, sedangkan Nona Lisa langsung didorong seperti ini. Mana tepuk tangannya nih? Wah. Oke, waduh, Mas Bayu langsung diajak berputar-putar ya. Di susun Jasin dan Naruto. Oke, malam dulu ya. Kami yakin sebagian besar di antara anda ini belum pernah mendengar suara lumba-lumba secara jelas ya. Sekarang kita hening sejenak nih, seperti apa sih suara mereka? Inilah dia. Oke, boleh kita tepuk tangan atas suara lumba-lumba. Mereka mengeluarkan suara bukan dari mulut ya, seperti halnya kita manusia, tapi suara tersebut keluar dari lubang napas atau lumbung yang ada di atas kepala mereka. Dan sekarang kembali mereka akan mengajak lumba-lumba untuk berinteraksi. Nona Lisa langsung menuju ke tengah mengajak Marcel untuk berdansa nih. Wah, seperti apa ya dansanya? Langsung diajak berputar-putar oleh Marcel. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan Justin dan Naruto? Gak mau kalah ya. Ini Mas Bayu sama siapa pertukannya? Gak bukan Mas Bayu silahkan. Oke, malam gue juga itu lagunya. Bagaimana pertukaran mereka semua? Dan masih ada lagi nih cara berenang dengan lumba-lumba ya. Seperti apa? Cukup memegang segitiga yang ada di atas punggung lumba-lumba. Kita lihat Mas Bayu akan diajak keliling kolam oleh Justin dan Naruto. Dan jangan lupa semangatnya lagi. Tepuk tangannya untuk mereka semua. Kedekatan para temannya dengan lumba-lumbanya. Dan sebelum mereka kembali ke atas, lumba-lumbanya ingin memberikan sesuatu ini kepada Mas Bayu dan juga Nona Lisa. Apa gerangan? Wow, Nona Lisa boleh cium? Aduh, mantap ya. Ya itulah dia para pengunjung ya. Jika Anda ingin memiliki pengalaman menarik seperti Nona Lisa ataupun Mas Bayu, Anda bisa bergabung bersama kami dalam Gaupin Interaction Program. Ya, lokasinya ada di samping pentas lumba-lumba. Program ini kami buka setiap hari mulai pukul 11 sampai pukul 4 sore. Dan sekarang, boleh kita tepuk tangannya untuk Nona Lisa dan Mas Bayu mengadakan pasang-pasangan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Para pengunjung, lumba-lumbanya memiliki banyak sekali anggota tubuh ya. Salah satunya adalah ekor mereka. Ekornya ini cukup kuat. Dan di sini akan dibuktikan bersama Naruto dan Marcel dengan cara berjalan di atas air. Marcel, Naruto, tepuk tangannya. Wow, awalnya yang hebat. Marcel mau kemana? Waduh, itulah yang ngawok ya. Naruto berjalan di atas air yang membuktikan bagaimana kuatnya ekor mereka menopang berat pada tubuhnya. Di lautan, mereka juga memiliki lompatan cukup tinggi. Di sini ada dua pohon target sudah diturunkan bersama Justin, Naruto. Biasanya lompatan ini hanya dilakukan di lautan saja, tapi di sini akan dilakukan oleh lumba-lumba yang ada di hadapan Anda. Bersama Justin Bieber, Are You Ready Now? Langsung menyelam. Wow! Disusul oleh Marcel nih, beda gaya dengan Justin. Oke Marcel, konsentrasi. Siap-siap, lompat, menyelam. Senang olahraga main bola ya. Kembali, lumba-lumba akan membuktikan kekuatan ekor mereka dengan menghempaskan bola-bola yang nanti akan disiapkan oleh Mas Bahim dan juga Nona Lisa. Hempasannya cukup keras dan tidak terarah ya, mungkin karena ada semua. Untuk itu hati-hati
Putra Putri Handa. HP kami